Halo semua, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke teman-teman, nah yang kalian tunggu-tunggu men, kan kalian tahu juga bahwa gue baru aja beli HP baru gitu untuk main Buset ini men. Nah jadinya kan kemarin gue bilang bahwa alasan gue gak pernah mabar Buset karena handphonenya gak kuat gitu kan, nge-lag. Nah jadi sekarang cuy, karena udah HP baru udah banyak banget yang nuntut, bang katanya mau mabar buat grup WA gitu kan. Nah jadinya cuy, di video ini gue buatin grup WhatsApp buat kalian men yang seneng nontonin video gue cuy. Klik link yang ada di deskripsi video, di situ tempatnya untuk main Buset bareng teman-teman. Nah sebelum join, kalian pastikan lu baca dulu persyaratannya teman-teman. Yang pertama, peserta dilarang untuk mengechat admin gitu ya kan, admin grup, karena nanti spam dan nanti bakalan grupnya bakalan diblokir kalau banyak peserta yang ngechat admin grup. Nah peraturan yang kedua itu tidak boleh ini teman-teman, kirim pesan di dalam grup. Jadi di grup itu kalian nggak bisa kirim pesan, yang bisa kirim pesan itu cuman admin grup aja teman-teman. Karena kalau nanti peserta bisa kirim pesan, takutnya nanti banyak yang nggak bisa ikutan mabar gitu karena ketinggalan info. Jadinya kan kalau admin doang yang ngirim, jadi setiap ada notif jadi ketahuan teman-teman gitu ya kan. Jadi gitu aja teman-teman, peraturannya hanya itu. Dan kalau untuk mabarnya, peraturannya seperti biasa teman-teman, ikuti peraturan, tertib, dan ikutin arahan dari saya gitu kan. Misalnya saya suruh berhenti untuk foto, kalian itu harus mau berhenti untuk foto teman-teman. Gitu men, biar kita juga enak mabarnya tertib gitu kan. Foto itu diambil untuk thumbnail teman-teman, bukan untuk apa-apa. Dan nanti ketika siap mabar, kalian bisa untuk ngechat di grup teman-teman. Nanti untuk ngechat bakalan saya buka, jadi kalian bisa langsung ngechat di grup itu teman-teman. Misalnya kalian hasil foto-fotonya screenshot, nanti boleh kirim di grup itu teman-teman. Dan kalian juga bisa share-share juga men. Tapi nanti tuh hanya saya buka sekitar 1 jam aja, terus nanti kalian langsung gak bisa lagi ngechat di dalam grup teman-teman. Saya harap semuanya tertib dan jangan ada yang ngechat admin ya. Ingat, jangan ada yang ngechat admin. Dan sesuai judul videonya bahwa ini itu terbatas teman-teman ya, sangat terbatas. Di thumbnail juga saya bilang kalian wajib nonton video ini teman-teman, jadi yang pertama sampai ke 200-an teman-teman, karena ini memang sangat-sangat terbatas banget teman-teman, hanya untuk beberapa orang, sekitar 200-an orang teman-teman. Tapi buat kalian jangan berkecil hati men, kalian bisa juga follow TikTok saya teman-teman. Di situ saya hampir tiap hari main Buset. Nanti juga kalau mabar gua bakalan live di TikTok gitu kan, biar lebih enak men. Nah jadinya kalian bisa ikutin aja arahan saya teman-teman. Semoga dengan adanya grup WhatsApp ini kalian semua terjawab gitu kan coy. Ini kan juga permintaan kalian coy. Tapi di sini men, gue memang sengaja cuman buat satu aja coy, nggak sampai dua atau tiga, karena nanti takutnya banyak yang spam gitu. Karena kan di Buset juga mabar nggak bisa sampai banyak-banyak, cuman bisa sampai 10 orang. Jadinya ini 200-an orang pun belum tentu bisa ikutan mabar semua men. Semua cepet-cepetan ya kan. Nanti setiap gue infoin di situ kita langsung mabar tuh. Misalnya sekarang mau mabar, 5 menit lagi mabar, di situ saya infoin. Jadi memang mendadak-mendadak, saya harap semuanya tertib gitu ya kan, supaya ini cepet-cepetan juga men, kalian yang mau mabar. Dan saya harap yang cepet-cepetan itu selalu orang-orang yang tertib, yang taat peraturan dengan yang saya buat teman-teman, supaya mabarnya enak gitu cuy. Enggak, kalau mabar biasa kan rusuh banget gitu cuy. Gue kurang suka kalau mabar-mabar biasa gitu rusuh banget teman-teman. Enggak, karena kan memang enggak ada adminnya gitu, enggak ada yang mereka kenal atau mereka percaya gitu men. Jadinya rusuh semua men, rusuh banget parah. Jadinya gue kurang suka kalau ikutan mabar di tempat-tempat kayak gituan cuy. Nah itu aja sih men yang mau gue bilang men. Ini memang harus cepet-cepetan buat kalian cuy. Nah buat kalian juga, sesuai judul videonya juga gue bilang info Buset versi 3.7, ini tuh buat kalian yang mau nantinya bisa ini aja cuy, apa namanya, stay tune terus di lihat-lihat Play Store gitu kan cuy. Gue juga hampir tiap hari cuy lihat-lihat Play Store apakah udah update atau belum gitu kan. Takutnya tiba-tiba mendadak kayak versi 3.6.1 kemarin kan, itu mendadak ya kan cuy. Tiba-tiba rilis update kita nggak ada yang tahu gitu cuy. Nah jadi sekarang itu pihak Maleo udah nggak bekerja sama dengan Om Beril men. Jadinya kita nggak ada dapet info-info terbaru mengenai Buset dari YouTube gitu cuy. Kayak tiba-tiba aja nantinya dia tiba-tiba update, tiba-tiba rilis gitu. Tapi tenang aja cuy, itu bakalan terus diupdate kok. Nggak mungkin Buset berhenti men, karena ini udah game besar banget dan udah hampir dikenali oleh seluruh orang di dunia men. Mantap pol cuy. Karena kan memang Buset ini fiturnya bagus banget dan juga grafiknya enak banget men. Terus ini anti nge-lag club gitu cuy. Nah untuk itu sih yang mau gue bilang men. Oh iya men, buat kalian nanti yang banyak misalnya nggak kebagian untuk join di grup WhatsApp, kalian bisa juga nanti request ke saya buat untuk dibuatin grup Telegram cuy. Nanti kalau banyak yang minta untuk dibuatin grup Telegram, gue bakal buatin cuy.
Waduh, 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 hampir nabrak ya. Buat kalian yang minta untuk dibuatin grup dari Telegram aja biar semuanya bisa ikutan, gue bakal buatin men. Karena kan kayaknya memang lebih seru dari Telegram, tapi karena banyak banget yang ini, yang apa DM sama yang komen gitu untuk dibuatinnya di grup WhatsApp aja cuy. Jadinya gue bingung nih mau WhatsApp apa Telegram. Mungkin kalian bisa komen juga cuy kalau nantinya grup WhatsApp nggak muat, banyak yang iri-irian jadinya. Ya gue bakalan buatin di grup Telegram cuy. Saya harap kalian semua punya Telegram. Kalaupun gak punya, langsung download aja cuy. Ukurannya itu ringan banget kok, parah. Cuman beberapa MB-an aja cuy. Waduh, tadi kenapa itu ya? Kok ngebug gitu tadi cuy? Kenapa nih handphone nih? Apakah mulai error nih handphone? Nah, jadi cuy, gitu aja sih yang mau gue bilang. Main gak banyak-banyak ya kan cuy. Waduh, waduh, waduh. Ups, kita rem aja biar dia duluan. Oke, okay. Nah kan tertib itu cuy, nanti gue bakalan mabarnya itu beda men dari yang lain. Misalnya nanti gue bilang untuk dipasangin mod map, kalian harus pasang mod map men gitu. Misalnya pasang livery ini gitu biar tertib gitu, pakai bus ini gitu cuy. Saya harap nantinya enak sih mabar-mabar kayak gituan cuy. Karena gue juga dulu sering mabar kayak gituan teman-teman. Dulu kan Facebook versi baru-baru bisa ada mabar itu, handphone kita masih kuat banget cuy, masih enak banget untuk main mabar, jadinya belum nge-lag sama sekali cuy. Karena dulu itu versi berapa ya, versi 2 titik berapa gitu yang bisa awal-awal mabar itu kan grafiknya masih low, jadinya untuk mabar masih ringan gitu cuy. Dan ukuran busit juga masih kecil, nggak kayak sekarang yang udah membesar gini. Waduh, karena main sekarang grafiknya keren sih, gue suka main, tapi ya masih kurang juga cuy, karena game-game lain udah lebih-lebih dari ini gitu ya kan cuy. Nah jadi cuy, inilah dia untuk busitnya cuy. Kalian bisa aja nanti bisa komen aja men. Waduh, ini rame banget ya. Ini memang sengaja di style trafficnya tinggi gitu. Ups, gue mau klakson malah jadi lepas tir gitu. Oke, kita belok. Oke, mantap. Ini di daerah sini tuh kalau gak salah tempatnya markas ini cuy, apa? Aduh, gue lupa nama markasnya men. Alas Roban ya, Alas Roban kali ya di sini nih. Atau dari samping sini dia ya. Kayaknya sih di sini cuy. Oh, dari samping kali ya. Kita salah jalan tadi, men. Dia yang tempatnya itu di hutan-hutan lebat gitu, men. Karena memang Alas Roban kan memang masih ada tempat-tempat yang mirip asli kayak gitu, cuy. Jadinya disesuaikan sama developer markasnya buat di hutan-hutan gitu, men. Oke, kita masuk loading map. Oke, kita pepet aja. Waduh, iklan cuy. Kita tungguin dulu, men. Takutnya ini copyright nih, men. Waduh. Oke, kita tungguin loading map. Ini sekarang loading mapnya kenceng banget sih, nggak ngelek-ngelek-ngelek gitu. Widih. Ini kok kayak ada gunung gitu ya kan cuy di situ tuh. Kayak gunungnya Budesheim gitu men. Oke, jadi ini di Magelang cuy. Ini kalau ada Candi Borobudur pas lah sini ya kan cuy. Borobudur atau Prambanan gitulah. Oke lah teman-teman, jadi video kita sampai sini aja men. Semoga kalian semua yang tercepat nonton video ini, kalian kedapatan kebagian untuk join di grup WhatsApp kita cuy. Jadinya video kita sampai sini aja. Jangan lupa like dan share teman-teman kalian. Makasih yang nonton sampai habis dan sampai jumpa.